Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Setelah salat subuh, umat muslim dianjurkan untuk berzikir dan berdoa di pagi hari. Zikir dan doa di pagi hari dimaksudkan untuk memohon perlindungan dan keberkahan rezeki. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda membaca doa dan zikir yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, doa ini sangat istimewa. Mari kita ulurkan sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang kedua, bacalah zikir ini sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang ketiga, bacalah zikir ini sebanyak 33 kali. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minad dhalimin. Dan untuk cara mengamalkannya, amalkanlah zikir tersebut setelah menunaikan salat subuh. Amalkanlah secara istiqomah dan penuh keyakinan atas kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi setiap langkah kaki kita, setiap helaan nafas kita, dan semoga Allah mampukan kita mendawamkan sholawat hingga akhir hayat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.